ngapain sini, Pak? Bantuin gua. Ngapain? Gua dari tadi mau gambar susah banget, digangguin orang. Oh, suruh jagain Pak Wendy? Ya. Udah, saya ambil peralatan dulu. Ya. Balik. Haus. Ini. Ribet jadinya. Dah, saya siap jaga ini. Jagain pintu, liatin kalau ada anak-anak. Ini nggak selesai-selesai nih. Iya. Deadline nih, gimana sih? Ah, lanjut, masih aman, masih. Masuk. Nih yang nyolong, ini motor yang kakak saya. Ini adik ceweknya. Ini pacarnya kakak saya nih, ini yang nyolong. Ini adik cewek saya? Iya. Kenapa gua pacaran banget? Ya, gagal. Gak pernah ketemu lu di rumah. Aneh-aneh. Ini, balikin dong motor kakak saya. Jangan, kalau dibalikin ntar jadi rotom. Jangan. Iya. Udah ketemu? Udah, Pak. Kalau tahu begini saya pacaran sama dia aja, Pak. Lah kamu enggak pernah. Enggak usah lu, gua juga gua pacarin aja. Kelewatan, Pak. Iya. Ini diselesaikan aja baik-baik. Ya, mau di karena dia merasa patungan belinya ya. Sama kakak kamu. Patungan. Ternyata kakak kamu sama pacarnya ini patungan belinya. Ya. Jadi dibawa sementara sama dia gitu. Masih belum mapan ternyata pacarin kakak saya. Begini deh, sini. Iya. Diajak ngobrol, dijelasin, Pak. Kamu itu baru jadi, kan belum jadi kakak ipar beneran. Ya kan dijelasin. Jaga jarak. Gimana? Ini jaga jarak. Kamu? Deket amat lu. Gak ada jaga-jaganya. Kamu mau ke jalur hukum atau damai aja nih? Ya. Damai aja deh. Orang kita belinya juga patungan. Kakak kamu gak cerita? Ngajan? Enggak. Nah, kakaknya salah sih. Kamu berarti belum mapan banget. Motor aja masih patungan. Betul. Togun air pala hiu lagi. Waduh. Bagus. Enak banget tarikannya itu. Asli. 125cc. Iya. Filter kabunya dicopot ya? Lah, mungkin bro. Lah, berbek-berbek itu. Iya. Kihim. Apa jadi ngebahas motornya? Ini ngebahas kasusnya. Iya. Ya udah, apa mau dibagi dua motornya? Lah, ini bagi dua? Maksudnya dijual, ya kali dia dapat joknya doang, dia dapat stangnya doang. Iya. Maksudnya dijual, nanti dibagi dua lagi, gitu. Ya, jadi bagian kakak kamu ambil. Dia cuma ngambek sama kakak kamu, katanya kakak kamu cemburuan sama aku. Gak beralasan, makanya dibagi pake doang. Motornya Matic? Hah? Motornya Matic? Matic, Pak. Tahun berapa? Tahun setengah seket apa ya? Setengah seket. Bang, ada motor Matic nih. Yah. Bodong tapi. Berapa? Malah ditawarin sama dia. Temen gua. Kenapa lu dagang? Kan gua mau nawarin, katanya mau dijual. Lah kok pernah ada? Hah? Dikasih pak, ini ada STNK-nya. Oh, ada STNK-nya? Gak bodong-bodong amat berarti? Iya. Bepekep, ada bepekep. BPKB. Bepekep. Apaan BPKB? 17 juta. 17 juta gimana, dilepas gak? Kamu maunya, mau gak ini? Berapa pak? 17 juta. 17 juta mau gak? Belinya berapa? Belinya 1700 apa ya? Oh iya, 1700 ya. Ya, rugi cepet mah enggak apa-apa deh. Apa-apa dah rugi cepet. Nah nih. Ini kebangetan nih orang, beli 1700 dijual 17 juta. Ada yang mau beli kagak ya? 1700 Bang kalau mau. Saya kasih nada tunggu ya. Lili beli motor di sini saja. Jangan kemana-mana, di sini paling murah. Beli motor di sini saja. Gimana? Udah, dibagi dua aja, udah. Bagi dua aja, Pak. Saya akan baik-baik, ya? Kalista dan juga Mas Eza. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau perlu, konfirmasi sama kakak kamu. Oke. Enggak, Pak. Enggak usah, Pak. Biar saya sama dia aja, enggak usah, Pak. Ini bocah nyari celah mulu, deh. Kita perhatiin ya. Iya, soalnya kakaknya kayaknya enggak secakap adanya, Pak. Oh iya? Jauh, Pak. Jauh. Orang bayangan doang dikasih tau sama kreatif. Bayangan doang? Iya. Lah pacaran sama siluet. Iya, masalah. Gak ada wujud. Ya udah kalau gitu diomongin aja sekalian. Berarti gak jadi bikin laporan ya kalau kayak gini ya. Iya, udah gak jadi deh. Cabut deh. Ya. Udah, salaman dulu. Damai. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Iya. Makasih ya. Makasih. Ya, pelayanannya juga bagus banget. Makasih. Iya, Bang.
Ngapain? Oh ini. Ken. Kasih ya, makasih. Sini Neng, sini Neng. Gak bawa lo. Gak dipakai. Selesai dong kasusnya. Iya, udah. Eh, alarm apaan itu? Apaan tuh? Ya Allah. Halo, jadwal minum antibiotik ya? Bukan. Gue mau ngirimin desain ini, tuh. Desain apa? Desain mobil. Wih, keren. Oh, ini yang dari tadi. Iya, dari tadi gue mau bikin lu pada ribet banget. Peleknya kurang gede ya? Ringnya ya? Dua-dua harusnya. Iya. Ceper. Kita gak jalan ntar, terlalu ceper. Pendi beli mobil baru? Enggak, aku ngedesain. Ya, kan beli mobil baru. Aku kirim dulu. Submit. Submit. Sen. Ngapain kemanaan? Ngapain? Dah. Munci doang. Munci. Hah, email gagal. Kenapa, Wendy? Kamu terlihat gugup sekali. Ini mau ngirimin desain ini, Komandan. Oh, mobil patrol. Lobait. Iya, lumayan. Kamu ikut desain itu? Iya. Mau dikirim? Iya. Gugup banget kayaknya. Iya. Dah. Siapa tahu menang, Wen? Iya. Hadiahnya gede tahu? Berapa? 7.5 juta. Iya. Gede itu. Gede dong. 2.5 gede. Gede. Orang gambar doang. Iya, gambar doang. Tapi orang gambar doang. Enggak tahu ya feeling gua hadiahnya Gak mungkin lah. Ini perlombaan. Semua dikasih. Gak ada hadiah utama, hadiah hiburan. Masa ini hadiah ngenyangin? Iya, siapa tahu gitu. Gak ada. Wen, kamu sudah terlambat. Karena sebetulnya email itu harus dikirimnya 1 jam yang lalu. Ya. Hah? Emang iya? Ya Allah. Nasi udah menjadi bubur? Laksa. Di lontong. Iya, pakai lontong. Ya. Pake. Berarti enggak terhitung masuk dong. Kemarin enggak ada kenal orang dalam. Waduh, sorry, walaupun saya ada kenal pun masa saya pakai orang dalam, harus yang real dong. Maksudnya bantu kirimin aja supaya dikasih. Ya, Komandan. Ini membuktikan bahwa dia enggak disiplin. Harusnya udah tahu dong jam berapa. Saya mau disiplin gimana? Saya mau ngerjain semua pada minta bantuan saya. Ya lu enggak bilang sama teman-teman. Iya, ketahu gitu gua enggak minta bantuin. Lu kan semua pada ikut briefing, masa lu kagak ngarep? Ya, kalau gini daripada lu sedih, ayo kita berenang yuk. Kok berenang? Yuk. Mau lihat apa? Nih, kasih tahu Komandan, berenang, jangan di mana. Yuk, berenang yuk. Ah, enggak usah, udah tutup. Iya, lu pas bawa mobilnya enggak sekalian beli bohlam? Kenapa? Itu udah mau mati. Bukan, itu emang kedap-kedip. Emang kedap-kedip. Strobo, itu namanya strobo. Teman-teman, lihat hebatnya. Begitu orang lihat, "Hah, Pak, maksudnya apa nih? Pak, kok dipanggil Pak?" Gitu kan? Iya. Begitu kita tutup. Lapor.